Lihat baik-baik. Idza shallatil mar'atu shalataha. Kalau seorang istri hanya menunaikan salat fardu saja, dia enggak pernah kerjakan salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha, dan dia puasa Ramadan saja, dia enggak kerjakan yang sunnahnya. Fokus. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, dia enggak selingkuh dan sebagainya. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya pada yang baik-baik. Misal, mah ta'lim ya, insyaallah, Pak. Mah baca Quran ya, insyaallah. Besok kita puasa ya, insyaallah. Nanti malam tahajud ya, insyaallah. Begitu Anda lakukan itu, apa yang terjadi? Kailalah yaumal qiyamati. Maka dikatakan pada perempuan semacam ini, jika benar komitmen kebaikannya, dia coba tinggalkan maksiat. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki.